Hey, keep me where the light is, keep me where the bright is. To left feet, can you show me where the right is? I've been on the low side, I've been on the high side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, it's me Ananda, what's up? Di video kali ini aku mau bikin tutorial edit video filter IndiKit di aplikasi CapCut. Sebelum mulai ke videonya, kalian boleh klik tombol subscribe-nya dan nyalain notifikasinya supaya kita bisa ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Dan kalian bisa follow Instagram aku di sini. So, langsung aja kita ke tutorialnya. Jadi kalian langsung aja masuk ke aplikasi CapCut-nya, terus masukin foto atau video yang mau kalian edit. Habis itu kalian klik filter, habis itu kalian checklist, terus sesuaikan. Terus kalian atur kecerahannya jadi -30, kontrasnya 10, saturasinya 50, terus pencahayaannya diganti jadi 25. Habis itu fotonya atau videonya kalian pertajam jadi 40. Nah, kalau misalkan udah, kalian klik soroti, terus atur jadi 50. Bayangannya kalian atur jadi 30, habis itu pudarnya kalian atur jadi 44. Itu aja guys, dan super gampang banget kan? Dan filter ini tuh sering banget dipakai untuk video-video TikTok. Dan aku yakin kalian juga pasti bisa edit filternya sendiri dengan ikutin tutorial aku ini. Dan ini dia before afternya. Dan segitu aja guys tutorialnya, makasih buat kalian yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu. Kalau kalian suka video ini, boleh klik tombol like-nya, komen di bawah untuk saran atau next video, subscribe channel aku, dan kita ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.